Halo guys, hari ini kita mendapatkan kiriman Lego dari Indobrickville. Buat yang belum tahu, Indobrickville adalah Lego fans media di Indonesia yang membahas mengenai produk Lego. Untuk informasi lebih lengkap mengenai Indobrickville, Anda dapat subscribe YouTube Indobrickville, follow Instagram @indobrickville, dan membaca artikel mengenai Lego di www.indobrickville.com. Oke, selanjutnya kita akan melihat Legonya yang bertema Marvel, set 76247, yaitu The Hulkbuster Battle of Wakanda. Dari gambar di boxnya, tampilannya sangat mirip dengan Hulkbuster yang ada di film Infinity Wars, yaitu saat Bruce Banner memakai kostum Hulkbuster untuk melawan pasukan Thanos dan para Outrider di Wakanda. Set ini juga dilengkapi 4 minifigure, yaitu Bruce Banner, Okoye, dan 2 Outrider. Ini tampilan depan boxnya. Dan ini tampilan belakang boxnya. Nah, saatnya unboxing Lego ini. Di dalamnya terdapat 3 pack Lego, 1 buku manual, dan 1 set stiker untuk menambah detail dari Hulkbuster ini. Markisun, mari kita susun. Sudah jadi guys, wow keren banget. Kalau kita lihat tampilannya memang sangat mirip dengan Hulkbuster di film Infinity Wars. Ini keempat mini figure-nya juga. Untuk karakter Bruce Banner sendiri terdapat 2 tampilan wajah, yaitu wajah manusia biasa, dan kalau kepalanya diputar akan terlihat wajah marah dari Hulk. Diceritakan bahwa Bruce Banner tidak dapat berubah menjadi Hulk, sehingga ia harus mengenakan kostum Hulkbuster untuk bertarung melawan pasukan Thanos. Jadi di Lego ini,
Mini Faker Bros Banner juga bisa kita masukkan ke dalam Lego Hulkbuster-nya seperti ini. Kita lihat detail dari Lego Hulkbuster-nya. Ini tampak depan. Kemudian tampak samping. Dan tampak belakang. Beberapa fitur keren dari Lego ini adalah pelindung bahu yang bisa digerakkan. Pergelangan tangan yang dapat berputar 360 derajat. Kepala yang dapat dibuka tutup untuk memasukkan minifigure. Dan jari-jari kaki dan tangan yang dapat digerakkan. Berikut pose-pose keren yang dapat dihasilkan Lego ini. Gimana guys? Keren kan pose dari Lego Hulkbuster ini? Berikutnya kita akan membahas kelebihan dan kekurangan dari set Lego ini menurut saya. Kelebihannya yang pasti sangat mirip dengan karakter di film Infinity War, detailnya juga cukup baik, sampai beberapa part juga dibuat khusus untuk karakter Hulkbuster ini. Kalau dilihat sekilas juga sudah seperti sebuah patung action figure karena bentukan legonya tidak terlihat dan tertutup rapi. Untuk kekurangannya menurut saya, karakter ini tidak dapat melakukan gerakan khas Iron Man ketika menembakkan laser dari telapak tangan. Gerakannya kurang lebih hanya dapat seperti ini dan malah mirip seperti sedang menyapa. Kekurangan lainnya, kalau kita lihat dari samping, pada posisi berdiri normal, Lego Hulkbuster-nya seperti sedang membentuk kuda-kuda, tidak bisa berdiri lurus. Ini karena lututnya tidak ada insel sehingga tidak dapat digerakkan, hanya bisa memutar di pangkal paha dan pergelangan kakinya. Kita juga tidak dapat membuat pose superhero landing, di mana satu kaki berlutut satu tangan meninju ke lantai. Tapi kelebihan dari Lego ini pastinya sudah menutupi kekurangannya, karena bentuknya yang keren dan sangat cocok untuk dipajang ataupun dimainkan. Kita juga dapat membuat stop motion dari Lego Hulkbuster ini, seperti contoh berikut. Sekian review singkat dari saya mengenai Lego Hulkbuster ini. Jangan lupa di-subscribe YouTube Indo Brickville-nya guys, karena informasi mengenai dunia per-Legon sangat lengkap di sini. Sampai jumpa di video berikutnya.